Halo guys, ketemu lagi sama Koko Epan. Nah, kali ini Koko Epan lagi nge-review lagi. Spill-spill lagi. Ini spillnya apa? Toyota Etios. Di mana Toyota Etios-nya lagi dibongkarisasi sama Mas G. Ini bagian head unit-nya diganti. Diganti tipe apa? Yang pasti kemarin itu layarnya biasa. Kemudian mau diganti Android, sekarang Android-nya dia pakai produknya Nakamichi dengan layar lebarnya tuh lebar banget guys. Tuh Aji lagi ngerakit kabelnya guys, Koko Epan mau tunjukin barangnya. Barangnya gimana Mas? Tuh, barangnya di situ ternyata. Nah, ini mah sudah diakal sama Pak Demat kemarin, pangkonya itu pakai Nakamichi ini guys. Tuh ya, layarnya gede banget sih guys. Nah, overall pemasangannya rapi, detail. Kemudian di belakangnya ntar ini Koko Epan mau apa ya? Mau pasang lah. Ternyata tombolnya buat tanda bahaya dan AC-nya enggak ganggu, guys. Jadi overall head unit-nya mantep banget. Pangkonya sudah dibikin Pak Demat. Ya udah, nggak bagi lama, ntar lagi Aji mau pasang. Yang pasti ada tambahan lagi guys. Tambahannya itu apa? Biar suaranya enak. Kemarin itu subwoofer kolongnya dicopot, diganti prosesor aja. Soalnya kalau pakai Android plus prosesor, wah suaranya mantap. Prosesornya pakai Cello, Cello Magic 4. Nah ini Magic 4 tuh kayak gini guys penampakannya. Gue pantarus ini dulu guys. Magic 4-nya kayak gini. Nah, ini ada buku panduannya. Magic 4-nya kayak gini. Jadi ntar speakernya, two-way-nya itu semua ikut power ini. Dari Magic 4 ini udah ada DSP-nya 6 channel. Kemudian subwoofer sama mid bass-nya Koko Epan pakai power 4 channel di bawah gitu. Jadi biar suaranya mantap. Biar suaranya gokil. Ya, masih proses. Soalnya Koko Epan pakai ini tuh kemarin itu kenapa Koko Epan mau pasang di Etios? Soalnya masang di Toyota Mari X suaranya enak banget, padahal speaker standar guys. Tapi suaranya itu jernih, detail, pokoknya mantep lah. Tanpa endorse, Koko Epan udah coba beli. Nah head unit sebelumnya itu dia pakai ini guys. Nah ini juga Android sih bener ya, tapi Androidnya kecil banget kayak gini ya. Mereknya DHD, tapi orangnya minta ganti yang lebih besar, ya udah Koko Epan ganti. Kemarin sih pesannya mau head unitnya Kenwood, cuma Kenwood itu lebih enak ini aja deh. Maksudnya itu perpaduan antara Nakamichi sama prosesor itu hasilnya lebih mantep. Itu menurut Koko Epan sih, soalnya kemarin head unitnya itu ternyata inden pesen. Yang mau dipesan sama Om Didi dan Koko Epan lihat review-review itu lebih enak pakai produk Nakamichi plus yang Koko Epan udah buktiin itu pakai power DSP 6 channel itu punyanya Cello. Jadi perpaduan dua itu lebih mantep sih daripada ganti head unit. Soalnya Koko Epan yang head unit yang Kenwood itu belum pernah masang dan inden. Jadi lebih baik yang ada-ada ready-ready, soalnya orangnya mau dipakai dan mobil ini mau dipasang ntar speedometer. Speedometernya mau diganti total, soalnya menang branding SP di competition dia dapat speedometer dari Speedy, tapi nanti mau custom lagi LED lasernya biar hasil speedometernya mantep. Ya udah guys, stay tune terus, masih lagi pasang-pasang, bongkar-bongkar, kalian lihat hasilnya ntar. See you. Nah guys, tadi Koko Epan salah infonya, soalnya masalah garapannya agak kelupaan. Mobil ini pakai 3-way guys, bukan 2-way. Jadi tweeter sama meteringnya ikut power DSP tadi, kemudian mid bassnya sama subwoofernya ikut power 4 channel, ntar digabungin ke prosesor juga. Jadi overall ini bukan 2-way, ini 3-way. Jadi mid bassnya itu di situ, tweeter sama meteringnya ada di sini. Kok kapan lupa guys, kelupaan. Tadi masih ngingetin kali ini mobil ini 3-way. Baru kali ini lupa guys, garap-garap sendiri lupa. Ya udah, stay tune terus, masih lagi bongkar-bongkar, lagi pasang-pasang, lagi solder-solder.
Capcus. Halo guys, ini proses Etiosnya. Masih sudah memasangkan kabel-kabelnya guys, tuh lihat ya. Head unitnya Nakamichi sudah kepasang, ntar lagi mau setting, habis itu mau dibawa langsung ke SPD. Nah, overall penampakannya keren banget sih. Lebih kelihatan besar, lebih kelihatan apa ya, Android banget gitu loh. Aslinya kan kecil banget. Nah, ini orangnya rasanya sampai belakang puas ngelihatnya, Dam. Kalau duduk belakang sama depan. Dan pemasangan power prosesor itu punyanya Selo, itu di bawah sini, guys. Juga sudah kepasang. Ya tinggal setting aja sih. Yakin banget. Ntar suaranya Twitter Close Descent sama mid-ring-nya di sini, kemudian mid-bass-nya itu nanti akhirnya mantep, guys. Tuh. Koko Evan sudah seneng banget. Sama mobil ini sudah dilengkapi benar-benar proper banget ya. Kamera dashcam 7 oh my. Itu yang 360 derajat. Kemudian ada kamera dashcam juga buat ngeliat depan sama belakang. Ini jadi mobilnya super duper lengkap. Apalagi udah tambahan Android ini, guys. Itu mantep banget. Langsung ke kepan pencoba head unitnya. Androidnya, head unitnya Nakamichi sudah proses nyala. Kemudian kamera dashcamnya juga nyala semua. Gokil banget. Ini bisa lihat tuh ya, dua sisi ya, antara depan sama belakang. Itu lagi cantrik, lagi moles belakang, dan depan itu lagi ada kam mesinnya. Gokil sih, lengkap banget. Wah, mantap. Kemudian guys, ini Koko Evan mau searching-searching dulu head unitnya, ada radio, keren banget sih. Kemudian kita flashback lagi, home lagi, itu ntar ada bluetooth. Wah, mantap, layarnya gede banget sih, bening banget. Kemudian Koko Evan lihat aplikasi lainnya, radio dulu guys, tapi belum di setel ya guys ya, belum setting ya. Mantep sih. Kita lanjut lagi, kemudian aplikasi lain ada aux in, pokoknya lengkap dah. Google Chrome lengkap semua. Jadi pemilihan Koko Evan di head unitnya Etios ini pakai Nakamichi itu sudah Koko Evan recommended ya. Kemudian tinggal setting prosesor, mantep terhasilnya guys. Oke, pemasangan head unitnya Android sudah kelar, pakai Nakamichi, dan prosesornya di bawah bangku ini pakai Selo Magic 4 DSP juga sudah kelar. Rasanya kalau bluetooth suaranya lebih enak di sini, dan bentar. Oke guys, sekian vlog dari pemasangan head unit dan pemasangan prosesor di mobil Etios. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian butuh barang-barang yang Koko Evan sudah pasang-pasang, kalian bisa WA-WA atau bisa DM-DM atau bisa komen di YouTube channel Koko Evan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, guys. See you, capcus.